Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan pagi kita, pelajaran fiqih. Untuk itu Ustaz perlu sampaikan dulu ya, yang remedial ujian PTS kemarin hanya ada 3 orang ya. Pertama Nabil Al-Bahru ada, Rasha Atta, ada Rasha? Gak ada, berarti offline. Offline ya. Mas Ragil online. Ya. Jadi yang di rumah ada orang lagi ya. Cuma itu yang remedial. Berarti alhamdulillah sukses ya. Fikih ini fikih ini ya. Jadi fikih alhamdulillah dalam hal tulisan menguasai. Cuma dalam hal praktek masih ya standar lah. Ada yang 80 nilainya rata-rata. Enggak ada yang 100. Ya, karena kalau ujian tulisan sebenarnya gampang ya kan, hanya tinggal memilih di antara 4 jawaban. Ya, tapi yang di nantilah ya, yang di akidah ada juga yang masih banyak yang apa, sama yang di akhlak itu yang banyak sekali yang gagal ya, yang gagal. Karena Ustaz bilang dari awal ini hadisnya wajib dihafal. Kan pendek hadisnya itu kan gitu. Karena enggak hafal jadi ya gagal waktu ujian, enggak bisa, enggak jawab, enggak hafal ya. Nah, itu. Karena masalah pelajaran akhlak itu masalah hadis. Kalau hafal hadisnya sama artinya mudah itu insyaallah. Baik, itu aja ya untuk hari ini yang fikih aja hari ini. Insyaallah besok disampaikan ya. Remedial akhlak. Baik, hari ini kita lanjutkan ya. Talqin daripada si persolat Nabi kemarin basmalah ya. Basmalah, sekarang Al-Fatihah yang 9. Membaca surah Al-Fatihah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap akhir ayat. Tidak menyambungkan bacaan ayat yang satu dengan ayat yang setelahnya. Nah, ini cara Nabi membacanya. Jadi kalau kalian melihat ada orang baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah khususnya satu napas. Pernah lihat enggak atau pernah dengar enggak? Membaca Al-Fatihah satu napas. Hah? Belum pernah lihat? Pernah lihat ya. Bukan cuma Al-Fatihah aja. Bahkan salat tarawihnya hanya 7 menit. Gitu cepatnya ya kan membaca apa namanya surat tarawih yang jumlahnya berapa 23 rakaat dalam waktu 7 menit dihabiskan. Hebat nggak itu, mecah rekor dunia. Inilah yang termasuk manusia-manusia yang Allah tidak menerima amalannya. Termasuk orang yang mencuri dalam sholatnya. Ya, kalau ada yang tidak tuma'nina, itu namanya pencuri dalam sholat. Bukan hanya enggak terima, malahan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat Nabi aja baca Al-Fatihah berhenti pada setiap akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Ya, ayat demi ayat dia tidak disambung. Al-Fatihah khususnya. Jadi ini riwayat dari Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwa'ul Ghalil. Tuh, ya. Jadi mulai hari ini kalian baca Al-Fatihah, jangan coba-coba untuk menyambung terus. Karena kalau Nabi itu berhenti, supaya apa? Supaya kita sesuai dengan Nabi. Salat kita itu yang 9, yang 10 mengucapkan amin. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin dengan keras pada salat jahriyah. Diikuti oleh makmum hingga masjid bergema. Setelah baca Al-Fatihah, beliau diam sebentar. Paham maksudnya? Setelah Nabi baca Al-Fatihah, Nabi pun diam enggak langsung membaca ayat. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Enggak seperti itu. Diam sebentar. Waladdallin amin. Diam. Jadi enggak langsung disambung dengan ayat. Ya. Karena ada juga sebagian imam kita lihat setelah amin langsung baca ayat. Nah, kalau perbuatan Nabi seperti itu, dia enggak langsung menyambung dengan ayat. Sehingga bagi pemahaman apa? Yang wajib membaca Al-Fatihah bahwa mengatakan setiap makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan enggak wajib baca Al-Fatihah kecuali salat sir. Apa sir? Salat zuhur asar itu wajib. Baik makmum atau imam wajib baca Al-Fatihah. Yang enggak baca apa? Enggak sah salatnya. Tetapi kalau salat yang jahriyah, maghrib, isya, subuh, yang dua rakaat pertama itu tidak wajib baca Al-Fatihah bagi makmum. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib, kapanpun wajib dibaca. Nah, diantaranya apa? Imam memberikan jedah setelah baca Al-Fatihah. Waladdallin amin. Nah, di situ makmum ada kesempatan baca Al-Fatihah. Jadi tidak langsung imam baca ayat. Supaya apa? Supaya ada kesempatan bagi orang yang memahami wajib baca Al-Fatihah, dia membaca. Setelah habis Al-Fatihah makmum, barulah imam membaca ayat. Kayak gitulah, seperti itu. Paham maksudnya ya? Baik, itu ya. Ada dua hari ini, baca Al-Fatihah dan mengucapkan amin, ya. Setiap kita wajib mengucapkan amin. Apa maksudnya itu? Apa arti amin? Ya, kabulkanlah. Amin, kabulkanlah. Apa yang dikabulkan? Hah? Doa apa? Yang tadi baca tadi. Misal ihdinash shiratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ah, itu kan doa itu. Makanya di akhir apa? Amin. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Makanya jangan sepele sama amin, ya kan? Masya Allah, apalagi kalau ramai-ramai sama-sama. Amin semuanya. Masya Allah, bergemah dia. Subhanallah. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ke 11 ya, membaca di antara beberapa ayat dalam Al-Qur'an insyaallah taala. Taib, barakallahu fikum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.